Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AM Kreativia. Kali ini kami akan mencoba mereaksi tukang cendol yang ada di Pandan, kawasan Sukabumi, Kota Bandung. Mari kita ikuti. Tetap kreatif, semangat, dan inovatif. Boleh ini sebentar enggak? Ah, ini maaf dengar ini suara siapa penyanyinya coba dengar. Dulu ya. 80-an. Ya coba siapa penyanyinya? Kurang tahu tuh kalau 80-an. Tebak aja siapa lagu penyanyinya? Iki Ardila. Oh my god. Wow. Yakin Niki Ardila ini? Ya. Ibu? Ya. Kalau ibu tadi siapa tempatnya? Stop it. Get some help. Nah, ini karena si AA apa nebaknya Niki Ardila, nah, kita buktikan saja. Kalau AA tahu foto yang ini. Ya, Niki Ardila itu. Nah, ini maaf, ini adalah bukan Niki Ardila. Ini adalah Reza Jeneponto yang suaranya mirip Niki Ardila. Kita buktikan saja ya, ya. Nah, ini penyanyinya. Beliau adalah Reza dari Jeneponto yang lagi viral, suaranya mirip dengan Niki Ardila. Sekarang dia dimentori oleh Ibu Hajah, Ibu Slow. Terus gimana Ibu? Menurut Ibu suaranya Reza tersebut? Bagus, oh, ya. Apa kesan dan pesannya untuk Reza Ibu? Terus di ini aja, terus digali aja semangatnya untuk bisa apa terjun lagi, lebih dikenal masyarakatnya. Karena tadi Pak Ari udah bisa minimal lah mengenal ya sosok Niki Ardila dan Reza, mungkin lupa-lupa ingat ya gitu. Padahal kan pernah nonton ya. Iya gitu. Untuk mendukung Reza kita bikinkan sajalah sahabat AM Kreativia ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah kolom komentar dan tolong untuk membantu channel ini supaya lebih maju. Jangan skip iklannya ya. Salam lehoy. Salam.